gempa itu siap itu kami langsung keluar, ada di salah satu di antara kami dan juga saya juga berdua sama kawan memberes-beresin semua barang-barang di dalam kelas. Siap itu nggak lama, siap itu sekitar 2 menit kami langsung keluar. Saya sendiri ada sama bapak dosen saya yang ada di sini juga langsung lari keluar dari lokasi kampus. Di jalan ada sekitar di perbatasan Lamreung, daerah Lamreung dan perbatasan Bulekaring yang menuju ke arah kemari, itu kami di situ agak sedikit tersangkut dan sekarang alhamdulillah nggak lama di situ, sekitar 10 atau 20 menit kami langsung sudah berada di sekitar sini. Dan sekarang kami lagi mencoba untuk menghubungi keluarga, kawan-kawan yang masih berada baik di kampus ataupun di perkampungan sana. Bisa dihubungi? Untuk sementara sinyal masih terputus-putus, ada yang bisa dihubungi, ada yang enggak. Sekarang untuk kami menghubungi langsung ke kampung itu masih agak terputus-putus jaringan. Situasi sampai saat ini masih dalam keadaan aman. Tidak ada tanda-tanda air laut akan naik. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tetap memperhatikan keselamatan. Masyarakat kelihatan panik, sampai ke daerah-daerah yang paling aman sekalipun masyarakat masih kelihatan sangat panik. Meski gempa sebenarnya sudah reda dari beberapa menit yang lalu, namun di sini kelihatan bahwa sebenarnya perlu ada antisipasi daripada pemerintah. Contohnya misalnya early warning system harusnya bisa berbunyi untuk bisa menggait masyarakat untuk bisa lari atau tidak. Karena kalau seandainya ada tanda-tanda early warning system, bunyi sirine, otomatis itu sebagai tanda kepada masyarakat. Ini sudah terjadi kemacetan itu akibat kepanikan-kepanikan yang tidak terkoordinir sebenarnya. Akhirnya kondisi yang tadinya aman jadi tidak nyaman karena adanya tabrakan dari kendaraan, beradu mobil dengan sepeda motor dan lain-lain. Dan harapannya semoga pemerintah semakin lebih awas dan mengedukasi masyarakatnya di dalam pengurangan risiko bencana, termasuk mengenal tanda-tanda gempa dan memahami apa yang harus dilakukan pasca gempa itu terjadi. Sibuk ah. Sibuk ah. Sibuk artinya.
nengok gak ada orang kan, kami gak berani di rumah apa. Kira kemari. Rame orang Kampung Blang kemari juga? Iya. Ada juga orang Kampung Blang. Tinggal yang berapa-berapa orang aja anak muda ya? Nah, tinggal anak-anak muda aja yang jaga kampung kan. Udah gak ada orang. Tadi kami udah ke Pasir Raya juga kan. Jadi gak nyaman juga pikiran kami kan. Udah sini aja lah. Sini aja kami mau rencana mau tidur nih. Ini gak mungkin juga kita pulang malam. Karena orang pun gak ada di sana lagi kan. Ini besok kalau gak ada langan ya.